caught in the crossfire. It's caught in the Nah, Lur, kita kedatangan tamu motor Beatlet tahun 2020 dengan kendala kones. Komstirnya berat. Masih dengan mekanik mata merah. Selain di komstir juga di bagian gardan tenaga kurang, pengiriman kurang pakem. Terus sekarang lagi proses pengecekan dulu, Lur. Buka bagian bak sepitinya. Itu melihat komponen-komponennya. Saksikan terus, Lur, video ini dari awal hingga akhir agar tidak gagal paham dan kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kita lagi buka baut daripada bak sepiti dengan menggunakan impact, Lur. Ah, ini kondisinya, Lur. Pakem malah. Malah enggak pakem. Material. Tombelnya bagus. Lalu? Oke. Bagus. Sirnya bagus. Ini debu-debu dari bekas tombel. Bosnya bagus. Ini kuku roller slidernya lah aus. Ini banyak apa hitam-hitam debu dari slider ini kemakan. Ini parah apa ini, ngumpul debunya. Penuh. Yang padahal bit baru ini. Yang ini gembut. Lah kok sekali main. Anjir karet ini apa? Baru le. Baru tapi dia apa cuma? Apa itu yang itunya le? Dalam yang ini lah, dalam apa namanya? Nah, bagian garden, Lur. Giginya lah pada gompel. Gigi rasionya. Roda ini berarti pasang sama kemarin yang genting mana ini
Jadi ngintai ini gitu. Itu situ nih. Lalu. Ini kebetulan ini kemarin sudah diganti di tempat gawaiannya. Ini aman. Ini aman. Ini sekarang kita ganti ke haroda satu. Kamu di mana? Sudah sih kan. Sama belakang. Caranya pucuk ke kuli terus putar, dengar suaranya. Kalau suaranya aman, tapi suara aneh-aneh, tandanya bagus. Ini cara ngecek lahar bagian depan, diputar balik, terus masukkan. Halus, berarti bagus. Ini kita servis wes. Woi, kalau barang asli pas presisi dia. Iyalah di sepatunya. Kemacet ya? Bukan, berkok ke dalam. Jadi peren ini apa? Tidak ngepres. Kurang apa? Tidak ngepres. Ini karet kampas gananya peang. Lengket pula sudah. Nanti juga tadi. Ya, ini peangnya. Ini lumayan peangnya. Cuman belum baru batu kulitnya. Ini udah sini nih. Lihat. Komen. Ini adalah tempat namanya filter oli, saringan minyak, saringan oli. Sebelum oli itu masuk ke seluruh mesin, disaringnya dulu oleh filter ini. Jadi alangkah baiknya tiap ganti oli atau dua kali ganti oli ini dibuka terus dibersihkan. Biar motor, biar yang punya motor, motor konsumen, insya Allah aman. Kalau ini selalu bersih, otomatis oli lancar melumasi ke seluruh mesin. Ini bentuk filternya. Ini sudah terlihat gram-gram bintik-bintik. Ini sudah mulai numpuk gramnya, kayaknya baru ini dibuka nih. Ini gram ini kalau lama-lama numpuk penuh di lubang filter, otomatis oli lambat mengalir ke mesin. Kita bersih dulu. A few moments later. Lanjut kita hari ini bongkar lahar bagian gardan mid LED. Lahar roda belakang menggunakan tracker. Nah, sekarang sudah terpasang lahar as roda belakang dengan kode 6302 nya. Dicabut dengan tracker dan ini apa di belakang enggak. Ini komponen yang sudah dibersihkan. Ini yang bahan untuk gantian rumah roller, lahar as pulley, slider,
roller, konestang, komstir, ini kampas ganda, ini as roda, terus ini bahan-bahan komponen-komponennya. Ini kita review roller slider. Ini slider yang baru, asli original Honda, 3 biji. Ini 3 biji. Ini untuk rollernya sama. Terus rumah roller ini sudah kemakan, ini barang barunya. Nah, lanjut, ini as rodanya lah sudah gompel-gompel bagian pinggir, ada bekat karena kekerah rodanya sudah aus, lambat diganti, bolak-balik kelihatan. Ini barang barunya original Honda. Tidak ada yang gompel-gompel, yang cacat-cacat. Berarti memang as roda tuh giginya ini lah sudah aus. Ini aman, tidak ada yang gompel. Dah. Nah, ini itu kampas ganda. Originalnya XID. Ini ada bekas begesekan yang lama. Masih segel, belum buka. Ini baru mereknya XID, sama untuk kampasnya jauh, tebelnya sama yang lama. Ini perbandingannya. Lalu kita pasang rakit gara-gara. Oh, satu lagi, ini kelahar aspuli asli Yamaha. Ini untuk kelahar lamanya. Yuk kita rakit dulu. Lawanan arah jarum jam yang rata. Masih keset kalau yang baru, kalau yang lama sudah ini plus godak. Produknya tidak terlalu parah seperti sebelumnya. Keset masih. Halo, sekarang kita pasang kaleng gandanya. Kita rakit, mulai set.
Kata kakak tu tak pelan. Baut askuli wajib dikasih karet. Karet ini untuk nahan kelahar bak CPT. Nah, coba deh, coba deh. Ini proses pembersihan bak CPT. Aduh, penuh penaruh. Sini, kita bersihkan. Nah, kita buat sana balik bak CPT-nya. Keadaan semula. Nah, sekarang lagi pasang komstir. Jahit nih. Ini lepas sumurnya dulu. Terus sekarang proses pemasangan komstir ataupun kones bagian bawah. Terlebih dahulu dilumasi minyak gemuk khusus. Untuk dirangkai pelor-pelornya. Mas, menyeluruh. Sekarang proses penyusunan kelar-kelarnya. Menyeluruh, keliling. Satu persatu. Tanpa space. Nah, ini pelor sudah disusun rapi tanpa jarak rapat. Later. Proses hampir selesai dengan pemasangan body-body. Proses pengetesan. Terima kasih lur yang sudah nyaksi ke video ini dari awal hingga akhir. Tunggu video berikutnya dari Tumang Kreasi, kreator lokal mekanik plat merah.